Suci, kalau kamu tidak mengingat mereka, itu bukan salah kamu. Karena kamu juga dari dulu, kamu mengetahui kalau mereka sudah meninggal. Dan tiba-tiba mereka masih hidup, aku juga bingung. Aku benar-benar bingung, Mas. Mereka semua kelihatan asing buat aku. Aku benar-benar bingung. Aku merasa gak punya ikatan apa-apa sama mereka. Aku juga tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Bener kan dugaan aku? Si Suci pasti ngoceh-ngoceh nih sama Farel. Ya. Ibu masuk ya. Iya Bu, silakan. Suci, menurut Ibu, harusnya sikap kamu jangan seperti ini. Yang di luar itu kan, ibu kandung dan adik kandung kamu. Harusnya kamu lebih sensitif, Suci. Aku benar-benar gak ada ikatan batin sama sekali sama mereka. Aku gak ngerasa apa-apa saat mereka datang, Bu. Iya, tapi kan harusnya ada insting atau naluri ya dari seorang ibu dan anaknya. Benar begitu kan? Ya memang harusnya begitu, Su. Hmm. Satu lagi, Bu. Walaupun Pak Le dan Bule bilang mereka itu ibu kandung dan adik kandung aku masih belum percaya begitu saja. Oh gitu ya? Ya Bu, sudahlah Bu ya. Aku dan Suci juga sedang membicarakan hal ini. Ya, kita tidak usah maksa Suci. Kalau begini sih rencanaku bisa gagal nih, gagal total. Ya udahlah Suci. Farel, Ibu keluar dulu ya. Iya Bu. Ya Suci ya. Suci itu makhluk apa sih? Diginiin, digituin, tetap aja selamat. Hah? Ya udah, ya. Kita bicarakan nanti dulu. Aku keluar dulu bentar. Bu. Ibu kenapa sih? Ibu kesel aja. Kesel kenapa, Bu? Ya harusnya Suci jangan begitu dong sikapnya ke ibu kandungnya dan ke adik kandungnya. Aduh, kasihan kan mereka. Benar nggak? Bu, sebenarnya tuh ya, Bu ya. Sekarang kita hargai Suci. Suci tidak mengenal mereka itu siapa. Iya. Ibu paham sih. Udah lama nggak ketemu, tiba-tiba datang. Ngakuin kan? Ya, wajar aja Suci sikapnya seperti itu. Tapi kalau menurut Ibu, kayaknya Suci itu star syndrome. Artis kan? Tiba-tiba ada yang ngakuin ini orang tuanya. Sekarang gini, Bu. Aku tanya sama Ibu. Kalau tiba-tiba, Bu, ada orang yang datang ke kehidupan kita dan mengaku sebagai kakakku, Ibu bagaimana? Memang kamu pikir ibu ini perempuan apa? Ya itu dia Bu, makanya Suci tidak mengenal mereka siapa. Sekarang ya udah kita hargai saja perasaan Suci Bu. Ya terserah aja sih. Tapi ibu tuh kepengen supaya mereka tuh diterima. Malah ibu kepengen ngajak mereka makan-makan di luar atau di mall gitu. Tidak, aku tidak izinkan. Loh kenapa? Bu, biar Suci bisa menerima ini semua dengan pikiran terbuka. Kita hargai dia, ya? Gitu ya? Yaudahlah Bu, aku harus balik ke kantor. Susah banget ya meyakinin Farel. Duh, jangan sampai Farel juga kena nih. Kemana ya caranya? Harus putar otak nih.
Oh iya, handphone ketinggalan lagi di rumah. Suci? Sayang, kamu bukannya mau ke kantor lagi? Iya, aku mau ke kantor. Cuman handphone ketinggalan di kamar. Kamu kemana? Aku mau ke rumahnya Pak Le dan Bu Le. Aku pengen mastiin aja yang aku lakuin ini benar atau salah. Suci, kamu tidak salah. Ya? Kalau kamu tidak yakin mereka bukan orang tua kamu dan adik kamu, ya aku tidak bisa menyalahkan kamu. Makanya aku mau mastiin lagi, sayang. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ingin aku tanyakan ke mereka. Kamu izinin aku kan, sayang? Aku izinkan kamu. Mau aku antar kamu? Enggak usah. Aku bisa sendiri kok. Kamu ke kantor aja ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bilang sama aku. Makasih ya, sayang. Ya udah. Oh ya, handphone.